Cabang olahraga angkat berat pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah atau Porprov Kalimantan Tengah 12 mulai dipertandingkan. Dari 14 kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Tengah, hanya diikuti 5 kabupaten dan 1 kota. Meski demikian, jumlah medali yang diperebutkan cukup banyak, yakni 168 medali pada Sabtu 29 Juli 2023. Dengan total peserta sebanyak 61 atlet untuk cabang olahraga angkat besi, hanya diikuti 5 kabupaten dan 1 kota, kata Ketua Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia atau Perba Pabersi Kalimantan Tengah, Minggu Riati. Ulang. Dengan total peserta sebanyak 61 atlet untuk cabang olahraga angkat besi, hanya diikuti 5 kabupaten dan 1 kota, kata Ketua Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia atau Pabersi Kalimantan Tengah, Minggu Riati. Dari 61 atlet tersebut akan memperebutkan sebanyak 56 medali emas, 56 perak, dan 56 perunggu, sehingga jumlah keseluruhan yang disediakan untuk cabang olahraga angkat berat sebanyak 168 medali. Cabang olahraga angkat berat dipusatkan di Aula X Asrama Haji yang kini dipungsikan sebagai aula kantor BKP SDM Kota Waringin Timur, sedangkan waktu pelaksanaan dari tanggal 29 hingga 30 Juli 2023. Mantan atlet angkat berat yang pernah berlaga di kancah internasional ini mengungkapkan bahwa alasan hanya diikuti 5 kabupaten dan 1 kota karena daerah lainnya belum siap. Baik dari segi atlet dan peralatan yang akan digunakan sebagai latihan belum tersedia. Karena kita ini baru yang pertama ikut Porprov, kemudian kabupaten lain atletnya belum siap, karena mungkin dari peralatan dan sebagainya mereka belum punya. Jadi kita untuk yang pertama ini yang sudah siap itu yang dipertandingkan. Pasalnya cabang olahraga angkat berat baru pertama kali dipertandingkan selama pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga hanya diikuti 5 kabupaten dan 1 kota. Minggu Riati menambahkan, melalui ajang Pekan Olahraga Provinsi ini pula, sebagai dasar penjaringan atlet untuk prapon dan pon, yang nantinya akan dilaksanakan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.